Pemirsa, jelang laga pembuka pertandingan Liga 1 Indonesia yang mempertemukan Persib Bandung kontra Persipura Jayapura di Stadion Jalak Harupat Sabtu malam mendatang, Kepolisian Resor Bandung menggelar rapat koordinasi pengamanan dengan semua stakeholder terkait. Lebih dari 2.408 petugas gabungan TNI Polri dikerahkan untuk pengamanan laga ini, pembuka Persib Bandung kontra Persipura. Laga pembuka Liga 1 Indonesia Persib Bandung melawan Persipura Jayapura menyedot perhatian publik termasuk sistem pengamanan. Jelang laga panas antara Persib Bandung kontra Persipura Jayapura di Stadion Sijalak Harupat Sabtu mendatang, Kepolisian Resor Bandung menggelar rapat koordinasi pengamanan dengan seluruh stakeholder terkait di Porles Bandung. Sedikitnya 2.408 petugas gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan laga panas itu. Pengamanan akan diperketat mulai dari dalam hingga luar stadion. Menjelang Liga bukan Liga 1 Persipura, rencananya tadi hasil rakorpam 20.30 kick off, kemudian 18.30 untuk penonton diperbolehkan masuk dalam stadion. Kemudian personilnya akan persiapkan sekitar 2.048. Sebanyak 25.000 tiket disiapkan panitia pelaksana bagi bobotoh yang rindu menyaksikan Persib Bandung berlaga di Stadion Sijalak Harupat Sabtu mendatang. Panitia pelaksana menyiapkan tiket secara online, bisa dibeli langsung lewat smartphone. Untuk tiket masuk itu kan sekarang pemesanannya secara online, jadi silakan untuk pembotoh yang ingin menyaksikan pertandingan Persib lawan Persipura ini bisa dipesan secara online. Sudah bisa ya, sudah bisa. Nanti teknisnya mungkin ada lewat app seperti itu. Tapi nanti untuk masuknya juga lebih mudah sekarang, lebih efektif sebetulnya. Cukup memperlihatkan bisa di HP atau e-voucher seperti itu. Seluruh pendukung Persib Bandung atau yang biasa dipanggil bobotoh diimbau agar tertib dan mengikuti seluruh prosedur pengamanan sehingga laga panas itu berjalan lancar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.